Warga Kecamatan Teluk Betung Selatan digegerkan dengan penemuan mayat lansia di sebuah rumah di Jalan Ikan Tenggiri, Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, pada Selasa, 19 Maret 2022. Korban diketahui bernama Ma'at, warga Desa Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Lasim, orang yang pertama kali menemukan jenazah korban, mengatakan mayat tersebut merupakan anaknya. Ia mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa sekitar pukul 7 pagi. Menurutnya korban meninggal dunia dikarenakan sakit. Apa jam 7 kesini ngelihat udah iya, ini? Iya, jam 7 mau ngasih makanan. Dia meninggal ini sakit. Dan 5 pasal kemarin sih, Pak? Sakit penyakit 55. Sakit ya, Pak. 59 lah dah. Sementara itu, Ranta, rekan korban, mengatakan korban sehari-hari bekerja sebagai tukang becak motor atau bentor. Korban sebelumnya cerai dengan istrinya dan tinggal dengan anak perempuannya di Sulawesi. Ini, malam ini kerjanya sehari-hari apa nih, Bang? Becak. Ngebecak, Bang? Iya. Oh, memang tinggal sini? Bentor. Udah lama ya, Bang, tinggal sini? Itu saya belum lama juga, orang dia tinggal kan tadinya di Kalimantan, di nama anaknya ikutnya. Di Sulawesi. Anaknya kan di Sulawesi yang perempuan. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke rumah keluarganya untuk dimakamkan. Ilham, Tim Diskursus Network, melaporkan.